Hai guys, kembali lagi di channel aku. So, di video kali ini aku sudah berada di Universitas Jember dan aku mau kampus tour. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan isi kampus UNES ini, yuk ikutin aku. Oke, sekarang kita mau menyeberang. Oke, ini dia pintu masuknya. Sekarang karena aku berjalan kaki, tuh aku mau lewat yang bagian sini, guys. Nah, kebetulan aku datang ke sini itu pada saat Pomprov ya. Jadi Jember ini dipenuhi atlet-atlet juga dari kampus-kampus lain gitu. Nah, kalau di bagian pintu masuk itu, kalau kalian misalkan naik kendaraan, kalian akan disambut ini seperti papan besar gitu ya. Isinya tuh seperti pengumuman-pengumuman gitu. Nah, ini seputaran jalannya. Di sini tuh rame banget, guys. Jadi setiap waktu tuh bakal ada yang keluar masuk gitu. Di sini lumayan panas ya. Ayo komen di bawah siapa yang kepengen masuk di Universitas Jember atau yang lagi nungguin pengumuman atau yang sudah keterima, komen di bawah ya guys. Kalian keterima di jurusan apa nih? Aku salah vlog. Ini ada apa ya? Kalian tahu gak ini apa? Ini tuh semacam gedung apa ya? Gede banget ya. Aku itu pernah ke UNEDS itu tahun 2019. Jadi ya lumayan lama ya. Tuh kan dia tuh keluar-keluar masuknya terus ada apa? Ada kantor satpamnya. Panas banget tau di Jember itu ternyata. Dan di sini tuh kalian gak usah khawatir tentang kayak makanan-makanan gitu ya, karena memang udah banyak banget gitu ya. Kalau misalkan ngomongin tentang makanan ya, di depan kampus itu banyak guys. Jadi pokoknya kalau makanan mah santai ya. Apalagi kos di sini juga melimpah ya, banyak juga, harganya tuh affordable, cocok di kantong mahasiswa. Aku ngomongnya agak ngap, soalnya emang ini tuh lumayan luas ya kampus ini. Bener nggak nih anak-anak UNEDS? Kalian pada ngap nggak nih kalau misalkan jalan kaki di sini? Wajah ngap gitu ya. Oke, ini apa ya? Ini gedung kewirausahaan. Tuh. Ini aku bikin no cut, no edit ya. Jadi biar kalian bisa lihat lah misalnya semua apapun yang ada di UNEDS gitu, mulai dari pintu masuknya ya. Gedung di sini tuh lumayan besar-besar ya, dan ya bagus, bangunannya itu bener-bener bagus gitu ya, unik gitu ya. Kayak tadi kalian lihat gedung yang pertama tadi itu unik kan, apalagi gedung ini tuh. Nah, ada lagi. Ini tuh masjid kalau nggak salah. Ini masjidnya dan bentuknya kayak ini ya, di Koloseum gitu ya. Nih, Masjid Al Hikmah UNEDS. Nah guys, kali ini aku mau ke sana. Di situ ada patung juga, aku kurang tahu patungnya apa. Dulu aku tuh pernah ke sini, tapi aku lupa itu namanya patung apaan ya. Wah, semakin masuk itu semakin banyak pepohonan gitu ya. Kalau tadi kita ke depan itu kayak sedikit gitu kan. Kayaknya kita harus nyabrang, guys. Oke. Panas, haredang. Jadi aku kayaknya nggak sendirian, aku ditemenin kakak aku. Kita nyebrang guys. Nih. Nah, tuh.
patung apaan ya? Sorry guys, gak lihat. Ini loh guys. Monumen apa itu? Ya semacam monumen gitu ya guys. Sekarang aku mau nyebrang lagi. Awas hati-hati. Agak nggak kelihatan ya say. Aduh bahaya ih. Gimana tuh? Bahayanya salah. Buset. Nggak kelihatan dong kalau mau nyebrang. Gimana nih atuh? Aduh. Ayo sob. Serem ya kalau misalkan mau nyebrang di sini tuh. Nih. Ketemu lagi tulisan Universitas Jember dan aku tuh terakhir kali ke sini tuh tahun 2019 aku foto di sini. Oke guys, sekilas kalian melihat dari kampus UNAJ ini bagaimana? Tuh. Lumayan capek ya. Oke guys, bagi kalian yang penasaran tonton terus video aku karena aku ada beberapa part selanjutnya. Titip. Aku mau tunjukin bagian sana sebentar karena di sana tuh ada taman gitu loh guys. Semacam taman. Oh bener. Nih, ini kayaknya rektorat, kayaknya. Di sini ada kolam ikan. Ikan apa ya guys? Tuh, jadi kalau misalkan kalian nanti saat sudah jadi mahasiswa UNED, terus kalian ngerjain tugas-tugas dari dosen, kalian bisa banget nih guys nongkrong di sini, bisa kerjain tugas bareng teman-teman. Karena di sini tuh enak banget spotnya ya. Tuh, ada pohon beringin yang rindang. Terus di bagian sana yang tadi aku juga udah tunjukin ada taman gitu ya. Di sini juga ada taman lagi, tuh pohonnya tuh kan banyak banget ya. Tuh. Oke. Nah guys, mungkin sekian vlog kali ini. So kalau kalian penasaran yang lain spotnya kayak gimana, kalian bisa cek video-video aku selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian juga bisa request aku mau vlog atau kampus tour ke kampus mana ya. Jadi oke. Untuk Universitas Jember, rating dari aku 4,5. Ya, 4,5 dari 5 karena belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Enggak sih, karena cuman ini ya, mungkin pohonnya kurang banyak kali ya. Atau mungkin aku belum eksplor lebih jauh tempat-tempat yang memang banyak pepohonan. Dan terima kasih guys, sampai jumpa. Wah.